Atalia Praratia, Ibunda Emeril Khan Mumtaz, pagi ini Minggu 5 Juni 2022 mengunggah video kenangan manis bersama keluarga. Video tersebut diunggah sebagai bentuk kerinduannya kepada sang anak. Hal serupa juga dilakukan oleh kekasih Eril. Tampak dalam video Atalia dibonceng Eril dengan motor gede berkeliling kota Bandung. Hal itu juga menjadi kebiasaan Atalia dan Ridwan Kamil untuk menyapa warga Bandung dan sekitarnya. Lalu video selanjutnya, Atalia bersama kedua anaknya sedang bermain lompat hingga Eril terjatuh membuat mereka tertawa. Beberapa foto kebersamaan dan kekompakan keluarga juga ditampakkan. Dalam unggahannya tersebut, Atalia menuliskan kalimat "cuma rindu". Di kesempatan yang sama, pacar Eril juga mengunggah foto sang kekasih yang berada di tengah perairan berdiri seorang diri. Nabila Isma juga menuliskan untaian kalimat indah menuturkan keikhlasannya untuk kepergian Eril. Ia pun mengaku akan belajar mengikhlaskan kepergian sang kekasih. Diketahui sepekan setelah pencarian di Sungai Are Bern, Swiss, Ridwan Kamil dan keluarga memutuskan untuk kembali pulang ke Indonesia. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan sang istri beserta anaknya telah tiba di Gedung Pakuan Kota Bandung pada Jumat 3 Juni. Ridwan Kamil dan Atalia lantas menemui kedua ibunda mereka seraya memeluk dan mencurahkan perasaan setelah kehilangan putra tercinta mereka. Kendati demikian, Kang Emil dan istri mengaku sudah ikhlas melepaskan Eril dan mendoakan yang terbaik bagi putra mereka. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!